Kali ini kami akan berbagi sebuah cara yang biasa kami gunakan untuk membaca candlestick secara sederhana. Meskipun banyak pola dan pattern dari candlestick dengan berbagai bentuk dan namanya, Anda tidak perlu menghafalkan semuanya. Ini karena ada satu cara membaca candle, yang kami harap bisa bermanfaat bagi trading Anda. Mari kita mulai. Bila ini adalah kali pertama Anda mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe untuk bisa mendapatkan pembelajaran trading yang baik dan benar baik melalui shorts kami maupun melalui episode kami yang rutin kami berikan. Dan melanjutkan topik kita kali ini, awalan untuk menguasai cara simpel membaca candlestick tanpa menghafalkan bentuk formasi dan namanya adalah dengan mengetahui kekuatan penjual dan kekuatan pembeli. Candle perlawanan secara garis besar adalah candle di mana arah dan bentuknya berbeda dari tren yang berlangsung. Bila candle perlawanan lebih besar dari dominasi tren candle yang berlangsung, maka candle perlawanan akan menang dan tren akan berubah. Ketika tren sedang terjadi seperti yang sudah digambarkan di sini, bisa kita lihat bahwa candle mendekati titik resistance bawah perlahan mulai mengecil dengan puncak di bawah membentuk candle dengan shadow panjang ke atas seperti ini. Ini merupakan indikasi awal bahwa akan ada perubahan arah. Yaitu candle yang makin ke puncak makin mengecil, dan dengan candle terakhir memiliki shadow panjang di atas. Kalau terjadi seperti ini, amati candle berikutnya apakah tren masih berlanjut ataukah memang berbalik arah. Bila memang berbalik arah, ini disebut sebagai candle perlawanan, dan kemungkinan besar tren akan berubah ke arah sebaliknya. Bila Anda ingin mengingat dan mencari tipe candle ini, ketiga tipe ini sering disebut dengan nama hammer, shooting star, dan doji. Jadi, intinya, badan kecil menandakan ketidakpastian, jadi bila rentetan candle bertubuh kecil terjadi, jangan masuk. Selalu amati candle berikutnya, terutama bila berada di garis support atau resistance. Sekarang kita akan masuk ke tipe candle kedua, yaitu candle percepatan. Bila body candle lebih besar daripada body candle sebelumnya, ini berarti bahwa market sedang antusias terhadap perubahan harga. Sehingga, antusiasme yang tercermin dalam candle dengan body besar akan memiliki tenaga yang besar untuk meneruskan tren harga tersebut. Inilah yang disebut sebagai candle percepatan. Jadi di sini kita lihat bahwa tren awalnya adalah naik, lalu muncul pembalikan arah, dan sesudahnya muncul candle yang lebih besar daripada candle sebelumnya. Apabila ada kondisi candle seperti ini, yaitu candle yang bodinya lebih besar dari candle sebelumnya, ini merupakan candle percepatan. Jadi bisa dipastikan kemungkinan besar tren harga akan terus berlanjut ke arah tersebut. Jadi poinnya sama seperti poin sebelumnya, yaitu kita melihat gairah pasar dan kekuatan penjual dan pembeli berdasarkan body candle terhadap candle sebelumnya. Yang ketiga adalah candle perlambatan. Kejenuhan harga atau masa ketika harga berada pada titik support resistance dan biasanya disertai tidak adanya antusiasme menggerakkan harga di market, maka akan terlihat bentuk candle yang semakin mengecil, dan merupakan ciri-ciri tren akan berubah. Jadi pada contohnya di sini ketika terjadi suatu tren, semakin turun candle semakin kecil. Ini menunjukkan antusiasme berkurang, dan akan berganti arah tren. Jadi kunci dari cara sederhana membaca candlestick tanpa harus menghafal bentuk dan namanya adalah yang pertama bila body candle besar, maka akan cenderung meneruskan harga. Ini karena antusiasme sedang besar terhadap arah tren. Sementara itu yang kedua, bila body candle kecil maka akan cenderung menunjukkan harga akan berbalik arah, karena memang sudah tidak ada gairah meneruskan tren ke arah tersebut. Dan jangan lupa untuk mengecek time frame yang lebih besar, dan lebih baik bila dalam time frame besar memang sedang konfirmasi tren ke arah yang sama. Jadi membaca candlestick itu sederhana, lihat saja bodinya, bila bodinya besar maka market sedang kuat ke arah tren tersebut, dan bila bodinya kecil maka gairah sudah mengecil dan besar kemungkinan bisa berganti arah secara tiba-tiba. Jangan langsung menghafal bermacam-macam tipe candle pembalik arah sebelum memahami prinsip dasar ini.
Bila Anda memahami prinsip dasar support dan resistance, teknik sederhana ini sangat membantu Anda tanpa perlu menghafal tipe candle pembalikan arah tren. Namun bila Anda sudah memahami prinsip dasar ini, teknik support dan resistance, dan tipe candle pembalik arah, Anda bisa melakukan trading dengan mudah. Demikian sedikit share dari kami, dan semoga profit selalu menyertai Anda.